Ya guys, salah satu tempat yang mungkin terbilang baru lah ya di Gias 2022 itu adalah ini nih. Karena memang lagi digalakan banget tuh kendaraan listrik, jadi Gias menyediakan satu lokasi yang dikhususkan untuk kendaraan listrik, khususnya untuk test drive guys. Nah ini di sini nih, My Future Mobility, I Choose EV Electrical Vehicle Gias 2022. Nah di sini kalian bisa lihat nih, ini adalah lokasi indoor EV test track. Jadi di sini kita bisa test drive mobil-mobil listrik, motor-motor listrik yang ada di Gias 2022 dan ada di indoor. Jadi kalian nggak perlu panas-panasan lagi guys. Ini mantep banget. Salah satu terobosan yang keren sih menurut gua. Dan kita lihat tracknya. Nah, ini tracknya keren banget, lega banget juga, dan di sini udah didesain sedemikian rupa keliling-keliling. Yang ada di sebelah kiri gua ini track untuk mobil listrik. Sedangkan yang ada di sebelah kanan gua ini adalah track untuk motor listrik. Di sini banyak banget orang yang pada ngantri, dan kalau kalian pengen ikut test drive, kalian tuh datang ke sana. Di ujung sana tuh kalian bisa daftar dan ikut test drive. Nah ini, dari tadi gue udah lihat beberapa mobil yang lalu-lalang. Nah, dan yang perlu dicatat adalah di sini tuh dari tadi gue lihat tuh mobil-mobil yang lalu-lalang kayak gitu, itu yang nyetir bukan pengunjung guys, tapi ada petugasnya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen ikut test drive, kita ngikut di bangku penumpang kayak gitu. Nah ini ada Porsche Taycan. Jadi mobil-mobil dan motor-motor yang ada di sini yang di test drive itu adalah kendaraan listrik semua ya guys. Jadi kenapa di indoor? Karena listrik kan ya, jadi nggak menghasilkan polusi. Enak sih. Ini salah satu terobosan yang terbaru. Ini ada Nissan Leaf. Tadi ketika gue datang ke sini tuh belum terlalu banyak orang kayak gini guys. Di sini orang semakin antusias dan yang daftar tuh juga makin banyak banget tuh yang antri. Yang antri makin banyak banget. Tadi tuh sedikit guys. Dan ini ada di hall 10 guys. Jadi paling ujung deket exit. Di sana ada exit tuh. Jadi kalau kalian pengen banget ikut merasakan sensasi test drive mobil listrik, kalian bisa aja langsung datang ke Gias 2022 guys. Kita lihat untuk motor listrik ya. Wah, ternyata untuk motor listrik juga ngantri ya. Kita lihat kayak apa keseruannya. Nah, untuk treknya tuh kayak gini guys. Nah. Wih, oh, ih. Nah, kalau untuk motor listrik pasti kitanya yang test drive langsung ya. Nah. Jadi kalau garis kuning ini pelan-pelan nih, tuh. Soalnya di sini ada letter S. Jadi harus pelan-pelan. Wah, ini cewek nih yang nyetir motornya. Gue jadi penasaran, jadi pengen ikutan juga nih. Tapi ngantrinya lumayan, tapi nggak sebanyak mobil listrik, guys. Motor nggak terlalu banyak antrinya. Jadi sini ada petugasnya juga yang ngingetin kalau di sini tuh nggak boleh ngebut, nggak boleh kenceng-kenceng kayak gitu. Dan unitnya juga keren-keren tuh. Ini gede nih, keren nih, yang Alfa nih. Wah, mantap. Di situ untuk brandnya dia ada Pacific, Celis sama Segway dan Alfa ini. Itu lucu tuh. Motornya lucu tuh yang putih. Lihat nggak guys? Nah itu tuh. Yang putih itu lucu. Motornya klasik gitu ya. Itu dari motor apa ya? Kayak dari Pacific deh. Wih, pakai helm pastinya guys. Walaupun di indoor dan treknya nggak begitu jauh, tetap harus safety. Harus pakai helm. Nah, di sini ada banner yang gede banget guys. Di sini keterangannya adalah kelebihan kendaraan listrik. Yang pertama pastinya ramah lingkungan, dan gua ngerasain di sini tuh nggak ada polusi,
nggak bau asap kayak gitu. Nah, ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah performa dapat diandalkan. Nah, yang kayak tadi tuh mobil itu dari tadi ngebut-ngebut mulu, guys. Jadi jangan dikira mobil listrik tuh nggak bisa ngebut. Dari tadi tuh ngacir-ngacir, guys, di bagian yang lurusan ini nih. Wih, keren banget. Dan yang pastinya tidak bising, guys. Dari tadi gue di sini tuh ngerasa tenang gitu, sepi, walaupun kendaraan-kendaraan ini lalu-lalang gitu, guys, banyak banget tuh mobil, motor pada lalu-lalang, tapi gue nggak ngerasa berisik. Ya cuma ada suara orang-orang ngobrol aja gitu. Dan minim perawatan dan biaya operasional lebih terjangkau. Dan untuk kendaraan listrik ini memang untuk biaya perjalanannya lebih murah, guys, kalau kita bandingkan dengan kendaraan konvensional seperti bensin kayak gitu, guys. Itu beda jauh banget deh. Pokoknya lebih murah. Semoga aja lebih banyak lagi mobil-mobil listrik yang murah, guys. Kayak gitu, kita doakan ya, guys. Ini seru banget. Kayaknya gue pengen banget deh ngetes ini nih, ngetes motor ya. Di sini tuh ada Pacific, sini ada Celis, sini Segway, situ Alpha. Jadi kalau kalian mau ikut test drive, kalian daftarnya di masing-masing ini kayak gitu, guys. Ini gue pengen ngetes di Pacific, kok nggak ada orangnya ya. Nah, ini gue udah regis nih, guys. Gue mau test drive atau test ride Pacific. Oke, siap kak. Di sini gue masih ngantri mau coba nanti Pacific yang Vito, yang warna putih tadi yang kita lihat. Nah, di sini ada Den Dimas. Dia mau nyoba motor apa kira-kira ya? Nanti kita lihat aja, oke? Guys, gue udah kelar nyobain motor listriknya dari Pacific. Namanya tuh Vito, yang putih itu tuh, yang klasik modelnya. Itu asik banget sih. Itu gue kan pakai Scoopy juga ya. Jadi mirip-mirip Scoopy tapi versi mini gitu. Dan untuk power sama torsinya tuh galak sih. Lumayan lah untuk sekelas motor kecil kayak gitu tuh. Lumayan torsinya. Gue sebelumnya pernah nyoba motor listrik, itu tuh torsinya gila banget. Itu bikin kaget dan bikin agak bahaya ya. Kalau orang yang belum tahu tuh dia bahaya, karena sekali gas dikit langsung loncat. Tapi untuk motor yang tadi gue coba dari Pacific itu, si Vito, itu tuh torsi bawahnya atau awalannya tuh nggak terlalu galak, guys. Enak dia. Jadi ketika jalan tuh awalannya tuh nggak bahaya. Jadi untuk pemula tuh masih ramah lah untuk pemula. Jadi nggak terlalu kaget dan nggak terlalu galak banget gitu. Tapi ketika udah jalan, itu power dan torsinya itu enak banget sih. Apalagi pas ngebut, sensasi naik motor listrik ngebut tuh sepi aja gitu. Tapi kitanya kenceng gitu. Seru sih. Jadi buat kalian yang memang tertarik, pengen nyobain juga ikut test drive motor listrik ataupun ikut test drive mobil listrik, kalian langsung datang aja ke Gias 2022 dan langsung aja datang ke Hall 10, cobain aja. Dan yang pasti sebelumnya kita regis dulu di sini ya, regis dan cobain. Oke, guys, kayaknya sekian dulu video gue kali ini di area test track EV atau electric vehicle di Gias 2022, guys. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silakan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya Si Cupu, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya, dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Dan selalu gue ingetin, guys, stay safe, stay healthy. Bye-bye.